Kori Muda Bersuara Merdu Muzamil Hasbalah kini resmi melepas masa lajangnya dengan menikahi Sonia Ristanti pada Jumat 7 Juli 2017 di Masjid Al-Makmur atau lebih dikenal dengan nama Masjid Oman Lampung. Sebelum acara sakral itu berlangsung, Muzamil dan para jamaah lain terlebih dahulu menunaikan sholat subuh secara berjamaah dan ia juga bertindak sebagai imam. Sekitar pukul 6:10 waktu Indonesia bagian Barat, baru dilangsungkan prosesi ijab kabul. Saat melafalkan ijab kabul, Muzamil terlihat tenang dan lancar dengan sedikit pun terlihat di raut wajahnya rasa grogi. Saya tinggalkan Sonia Ristanti, anak kandung saya, untuk saya terima nikah Sonia Ristanti, anak kandung bapak, untuk saya dengan mahar 20 gram emas tunai. Salah satu putra terbaik Aceh yang juga lulusan Asik Pantun Institut Teknologi ini semasa kecil sangat senang mengenal suara mengenal Al-Quran. Unggahan videonya akhir tahun 2016 lalu, saat ia mengimami sholat di Masjid Salman, ITB, Bandung, sontak mencuri banyak perhatian netizen. Pasalnya, suara Muzamil banyak yang menganggap mirip dengan imam Masjidil Haram. Selepas ijab kabul, selang beberapa menit barulah mempelai wanita duduk mendampingi mempelai pria. Antusias masyarakat yang datang, terutama anak muda, sangat ramai, sampai memenuhi Masjid Al-Makmur demi melihat sang idola. Dari Banda Aceh, R.A. Ardi melaporkan untuk Sumber Pos TV.